Medinya ribet ya, Medi. Ya. Assalamualaikum, halo semua, bersama Nematul. Waktunya sahur ya. Medi, sahur. Oke, hari ini tanggal 12 Maret. Kalau kalian berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Di sini saatnya sahur ya. Lambat banget ya. Iya, karena musim dingin ya. Kalau musim dingin itu enaknya di situ. Bentar, ini ada suaranya enggak? Oh iya ada, benar. Oke. Hai Mbak Clarissa, Mbak Ican. Selamat berbuka puasa, tapi di sini saatnya sahur teman-teman. Imsaknya masih 1 jam lebih. Imsaknya di sini jam 6.19 ya kayaknya tadi. Karena kita harus melihat aplikasi terus ya. Tiap hari itu beda-beda. Maghribnya jam 7 lebih ya. Hampir setengah 8 baru maghrib. Nah bedanya saat ini kita 13 jam ya. Jadi saatnya sahur di Edmonton. Kanada bagiannya beda-beda. Waktunya beda-beda. Jadi tiap provinsi jamnya beda-beda ya. Kalau sekarang antara Edmonton dan waktu Indonesia bagian barat beda 13 jam. Oke, aku akan menyiapkan sahur. Sahurnya hari ini gampang. Cuman burger. Daniel minta burger. Lumayan, terus anakku yang lain akan aku kasih hotdog. Suami biasa telur goreng. Oke, yuk kita bikin ya media. Oke, teman-teman yang mau nyiapin buka puasa, selamat berbuka. Kalian yang pasti puasanya hari ini gimana? Yang pasti haus ya. Kalau di sini musim dingin enak ya, musim dingin enak nggak haus, terus nggak lama lagi puasanya. Kalau musim panas, aduh mak buru-buru jam segini mah udah nggak bisa sahur. Kalau musim panas sahurnya sekitar jam 2:30 ya, pokoknya jam 2 gitu ya. Karena kalau bulan puasa di musim panas itu lama banget maghribnya, itu bisa jam 10:30 ya. Kalau musim panas itu 10:30 malam baru maghrib, terus imsaknya itu sekitar jam 2:30 ya. Jadi waktunya lama banget, tapi musim dingin ini enak. Tapi musim dinginnya udah mulai berakhir. Oke. Tumben live waktu Ramadan karena waktunya musim dingin. Oke, anakku belum aku bangunkan karena aku bilang ke mereka akan aku bangunkan kalau ininya udah siap ya. Aku akan menggoreng burger. Nah, kalian kalau sahur apa? Di sini burger mah gampang, gorengnya 3 menitan ya. 3 menitan, jadi aku nggak gedebikan, masih ada waktu lumayan ya. Waktunya lumayan lama ini. Waktunya lumayan lama, jadi masih bisa nyantai. Masih 1 jaman. Terima kasih yang telah bergabung. No thanks. Oh, Jakarta udah buka, di sini belum buka ya. Di sini baru mau sahur. Di sini baru mau sahur. Ya, selamat berbuka ya buat teman-teman semua. Nah, di sini inilah enaknya kalau nyiapin bahan-bahan untuk dibekuin. Jadi kalau mau tinggal menggoreng ya, malam keluarin sebelum tidur. Nanti aku akan usahakan merekod saat terawih ya, tunggu aja. Enak kalau terawih jam 8 bisa berangkat. Kalau musim panas, terawihnya jam 12 malam udah ngantuk. Itulah bedanya teman-teman ya, tiap tahun itu kan
bukan tiap tahun, tiap musim itu beda-beda. Iya, makan buah juga. Mana ya sotelnya? Nyari sotel deh. Oke, Mbak Ica, masak apa Mbak Ica? Oke, selamat bersahur di Malaysia, sekarang mau buka puasa. Teman-teman di Malaysia, selamat berbuka puasa, yang di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di mana saja kalian berada yang mau berbuka, selamat berbuka. Oh, terima kasih. Oh, Malaysia masih 20 menit lagi. Nah, ini akan aku kasih keju. Ya, kejunya. Mana ya keju? Pakai keju yang kuning aja ya. Kejunya nanti di atasnya. Cukup 3 menit saja satu sisi. Dan, oh iya. Aku harus menyiapkan ini apa hotdog. Anakku semalam sebelum tidur udah makan mie sih. Udah makan mie, jadi enak. Aku harus mencari hotdog ini buat panci. Pancinya ada di ini apa? Ada di mesin cuci. Nah, pagi-pagi makan burger. Kayak sarapan, iya kan? Sarapan emang. Jadi kayak sarapan. Ini kesempatan puasanya bisa full ya. Musim dingin kan enak. Nggak ada ini, nggak ada apa. Rasa haus gitu nggak ada, teman-teman. Asal kalian nggak keluar rumah aja. Oh, Makassar 15 menit lagi sholat Isya. Oh, hampir bentar lagi terawih. Selamat. Yang di Makassar, Brunei berbuka 40 menit. Oke, selamat berbuka. Nah, ini tinggal di balik 3 menit. Ini juga. Tinggal apa namanya? Oke, teman-teman, selamat berbuka. Di sini puasa pertama. Puasa pertama. Itu kan masih tanggal 12 di sini, puasa pertama hari ini. Bedanya masih lama ya dengan kalian. Puasa pertama. Right, Medi. Siapa yang suka kerudung ini? Bu Farida, terima kasih. Oke. Sebentar ya. Ini Medi, nyiapin apa sayurnya Medi? Sayurannya aturan lettuce, tapi aku nggak ngeluarin semalam. Sekarang mau nyuci, males lah. Ini aja ya Medi ya, cukup timun. Timun sama tomat. Udah gini aja. Onion, siapa yang butuh onion? Gak usah lah, gak usah onion. Oke. Burgernya enak ini. Enaknya bagaimana? Oh, terima kasih. Aku harus manggil Daniel dulu ya. Oke.
manggil Daniel. Oh, ini buat burger, buat goreng telur, mantap gitu. Ya? Kenapa aku nggak ngerebus telur ya? Aku nggak suka burger pagi-pagi. Mana sih itu? Mesin cucinya belum dikeluarin barang-barangnya. Oh, selamat berbuka yang di Pacitan. Nah, mantap-mantap kalian. Oke, yang di Jakarta, selamat berbuka semuanya. Kalian berbuka di sini sahur. Pokoknya kalian siang di sini malam. Ya. Ini semuanya udah kumatikan ya. Kasih keju. Nah. Nah, gini. Beres deh. Piringnya aja enggak ada, ini gimana sih? Piringnya enggak ada. Nah, gini. Oke. Jadi enggak makan nasi ya. Aku jarang banget buka puasa pakai nasi. Enakan pakai roti. Kalau enggak roti sama jam, gitu aja udah. Makannya enggak ribet, apalagi kalau sahur pakai sayur santan, aduh mak. Siangnya merana banget. Di perut rasanya enggak enak. Iya, ini sahurnya penuh semangat ya. Sahurnya penuh semangat. Jam aku rusak, kemarin kan pergantian jam. Nah, jarumnya itu diputer gitu, patah. Kan aturan dilepas di belakangnya diputer ya. Jarumnya aja diputer, jadinya kita harus beli jam. Beli jam, ini yang nggak mudah ini. Ya. Karena harus menyesuaikan itu temboknya. Jadi di tembok nggak ada jam ya, nggak ada jamnya. Sekarang saatnya ini teman-teman, ini sisanya akan aku buat untuk menggoreng telur. Nah ini dia, kan gampang. Ini burgernya enak banget. Sebentar aku manggil Daniel. Daniel, Dan. Get up. Is the burger ready? Pak Dobson. Oke. Okay. Ini sisanya untuk apa itu? Goreng burger akan aku buat menggoreng omelet. Hello. You can wash your face first. What do you like for drink? This water is fine. You wanna ketchup or sure, ketchup. Ketchup or with the thing? Hello semuanya, everyone. Oh, so early in the morning. It's not early. It's yeah. Okay. Yeah. Bentar bangunin anakku yang cewek. What time does it end?
7:20 or something. Okay. Okay, yeah. Mommy get you water. Daddy, your omelette is ready. Dengar suara orang di toilet. Nah, here your water. Ininya udah siap. Apa sosisnya? Sosisnya udah siap, Medi. Ini yang untuk burgernya. Bentar, aku tadi mau goreng apa? Menggoreng omelet. Tuh, ada yang turun. Bentar ya, aku tak ngetus rotinya dulu. Ngetus roti. Oke, okay, yeah. Oke, okay, wait a minute, let me fry it. Let me fry. Yeah. Medi, what do you like for sahur, Medi? Oh, this omelette is good. The egg from the burger. Oke ya, selamat berbuka ya teman-teman yang mau menjalankan sholat terawih. Selamat. Mbak nih Acah lagi tunggu buka. Oh, Acah belum ya? Acah sama Jawa beda ya waktunya. Ya mungkin beda waktunya sedikit. Yang di Hong Kong udah maghrib belum? Buka puasa di sini jam 7:20-an. Tiap hari beda ya. Tiap hari beda. Nah, ini buat suami aku. Oh, tenang aja, aku masih setengah jam, masih ada waktu. Masih ada waktu setengah jam, gak usah buru-buru. Setengah jam lebih. Ini buat suami. Ini orangnya mana? Tuh, Mas Danielnya. How is it? Is it good? Do you want something else? It's good. It's good? Yeah. Aku mau ininya sweet and sour sauce. Tapi sweet and sour sauce, sauce-nya di mana aku enggak tahu. Enjoy it. Thank you. Do you know where is sweet and sour sauce? Ya ampun, aku tuh makan burger sosnya adanya sos ginian. Ini mah nggak enak. Nggak enak ini sosnya. Ngerebus telur, ah. Aku kalau makan telur, kenyangnya awet. Ngerebus telur aja lah. Aku mau ngerebus telur. Ini sosisnya buat nih bocah. I'm going to eat. I need to boil the egg first. Okay. Habis? Yeah. You want something else? No, I'm kind of full right now. Okay. Okay, I will call you later. Okay, man. Hai Medi, kalau orang lagi bangun tidur jangan direkod.
Kelihatannya nggak enak banget mereka. Kriyip-kriyip. Kriyip-kriyip mereka. Aku ngerebus telur nih. Telurnya kurangnya air. Airnya kurang. Oke. Ini buat aku ini. Dan selesai. Ini buat anakku yang cewek. I'm gonna go back. Is that okay? Ya, ya. Okay. See you later. Do you need something else? You need a fruit to eat? Is that enough? You want something else? More? You want watermelon? Okay. Ini buat anakku yang this is you like a burger? I make you burger here. Ini buat anakku yang cewek sama kecap gini aja. Ini for Cassandra and Carissa. Oke, aku tinggal ngeluarin buah. Udah. Ini buahnya. Buah. Kalau Daniel enak puasa di sekolahnya karena teman-temannya Muslim, ya kebanyakan Muslim dia temennya. Jadi kalau puasa gitu enak, nggak kayak di Hong Kong. Beda jauh dengan di Hong Kong, temennya nggak ada. Di sini nanti malah bisa buka puasa bersama mereka. Ini kelebihannya di Kanada, banyak Muslim di sini. Banyak Muslim di sini. Guru-guru juga banyak yang Muslim. Kalian, jika kalian ingin tahu, aku cuman ngasih info aja. Imsaknya hari ini jam 6 lebih. Ya, jam 6 lebih. Sekarang saatnya aku duduk, aku bisa menunggu telur. Saatnya aku makan ya. Kita makan, mereka semuanya udah pergi. Oke. Yang baru gabung, anak dan suami aku udah selesai. Cassandra Karis sama di atas mana mau di depan kamera. Mereka juga udah makan. Di sini pagi hari. Itu aku sahurnya sama kopi. Go back up, sir. That is for Carissa, okay? Okay. You bring it up? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Hodok. With the sauce. Burgernya enak. Oke, Mbak Yuliati di sini sahur ya. Buat kalian semuanya, selamat berbuka puasa. Besok sahur sama apa Mbak Nim? Oh besok nggak tahu ya. Nanti berbuka dulu ya. Ini mau baru sahur ini. Iya aku praktis masakannya. Makanya aku
nyiapin bumbu banyak bulan puasa ini karena bulan puasa kemarin nggak kepake, makanya sedikit banget. Eh, burger dengan saus sweet chili sauce enak loh. Ini burgernya pedes buatan aku sendiri. Iya, nggak karbo mulu. Mbak Siva, Mbak Nik, tips kamu masak nasi pakai perasan lemon masih kepakai sama. Iya, tiap masak nasi kasih lemon dah. Hasilnya bagus. Iya, Mas Agung di sini puasa pertama. Mbak Akilah, Bunda aku buka sendirian. Oh, selamat berbuka, kita buka puasa bersama ya. Kalian buka, aku sahur. Mbak Dina Diana, selamat berbuka. Iya, buat semuanya selamat berbuka. Kalian berbuka nggak bisa ngetik ya. Iya, di sini baru sahur. Where's others? Others is finished. Ya. Mereka tadi sahur di situ, cuman nggak di depan kamera aja. Ya, telurnya tuh masih baru mendidih. Tunggu beberapa menit setelah mendidih. Wah, Mbak Lisa pakai bakar telur. Aku ada mpe-mpe dah. Mpe-mpe jangan pakai hari ini ah. Buat besok aja. Ini akan saya di Kanada atau Hong Kong? Hanya aja dong. Kalau di Hong Kong nggak bisa recording. Nanti di damprat tetangga sebelah. Iya, kalau winter puasanya cepet. Apalagi kalau Desember. Puasanya cuma beberapa jam aja. Karena jam 8 baru subuh. Begitu. Kan enak. Maghribnya jam 4.15 menit. Kan enak. Tapi kalau summer lama banget. Daniel nggak sahur. Sahurnya udah dia, udah selesai. Setelah subuh jam 7. Jam 7 bisa setelah subuh di sini. Tiap musim beda-beda. Aku bukan pencinta burger, tapi enak loh burgernya. Salah fokus tanamannya itu asli ya. Asli ini pertama masuk ke rumah kan aku beli ini sama yang di pojok. Asli semua. Tanaman dalam rumah ini semua asli. Ini yang oke, ini telurnya udah selesai. Udah biarin dulu. Aku masih ada waktu. Nah, ini juga asli. Ini aku beli semalam. Kemarin bukan semalam. Ini. Nah, ini asli nih.
Enggak, aku enggak emah. Aku kalau tiap tiap sahur minumnya kopi. Minum kopi aku. Minumnya kopi. Oke ya teman-teman, itu aja. Selamat semuanya, selamat. Selamat istirahat. Di sini aku akan lanjut. Biasanya aku tuh kalau pagi malas ngomong kan. Aku nggak bisa minum susu. Bisa sih susu, tapi aku lebih suka ini kopinya yang separuh susu itu. Tahun ini mudi orang mbak. Tahun ini kita masih fokus di rumah. Kalau mudi itu nggak pas dengan ini waktunya anak-anak di sini nggak ada libur ya, adanya spring break entah begitu. Telurnya gini amat ya, telurnya mantep ini masih mentah. Jadi ingat waktu di Singapura. Tenang, masih ada waktu. Tuh kan. Siapa yang doyan telur kayak gini? Meleleh. Oke ya. Puasa berapa jam? Oh, saya kurang tahu, aku nggak ngitung-ngitung aja. Dari jam hampir setengah jam 6, setengah 7. Sekitar 12 jaman lah. Sekitar 12 jam lah. Kurang lebih segitu ya. Ntar ya kalian waktu sahur nanti aku kalau ada kesempatan live di sini bakal jam sore jam 3. Kalian di situ imsak jam berapa sih di Jawa? Daniel udah sahur, udah selesai. Di sana, di sini masih musim dingin. Hampir spring. Oke, selamat bertraweh teman-teman. Nanti aku traweh, lihat aja nanti ya. Rame di sini kalau traweh. Tapi nggak berani medioin ya. Nggak enak lah, sungkan lah. Kalau yang perempuan, nggak ada yang pakai mukena ya, kecuali orang Indonesia yang ada di organisasi di sini, kumpulan ada. Kalau di masjid yang aku datengin ini, kalau sholat nggak pakai mukena ya. Jadinya aku juga bingung pakai baju apa. Tapi yang penting bajunya tertutup gitu, menutup aurat. Jadi cukup pakai kaos kaki gitu aja. Jadi pakai hijab kayak gini udah. Jadi nggak enaknya nggak bawa mukena gitu. Jadi aku harus nyiapin baju-baju yang kayak rok-rok panjang kayak gitu.
terus pakai kaos kaki panjang gitu. Enaknya di situ, ya. Ya kayak oh kalau masjid di Cim Sacoy masih banyak kan orang Indonesia yang pakai mukena. Kalau orang luar nggak pakai mukena di sini. Begitu loh. Ya rambutnya nggak kelihatan kan dipakein kerudung. Ya, pakai baju biasa cuman semuanya tertutup gitu. Jadi aku nggak repiak membawa-bawa gitu. Oke ya, aku nggak sahur sendiri tapi tadi udah ada, semuanya udah pergi. Ada masjid, ada lah banyak di sini. Daerahku banyak masjid di sini. Masjidnya ada di dekat sekolahnya Daniel ada, yang dekat Windermere ada. Cuman nggak sampai 3 km. Tapi aku lebih suka yang agak jauh, yang 9 km dari rumah. Karena masjidnya buka terus. Begitu, asli masjid bangunannya. Gitu loh. Iya di sini jam hampir jam 6. Oke, Mbak Dina Diana. Selamat tarawih. Jalan-jalan lihat masjid. Iya di sini masjidnya pakai pengeras ya, pengerasnya cuman kedengarannya di area masjid aja, di dalamnya aja gitu, nggak sampai keluar. Hanya yang di dalam masjid tersebut yang bisa mendengar. Oh itu yang di sana HP aku. Oke ya teman-teman, aku mau cabut. Terima kasih dan buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat-sehat ya. Semoga bisa fokus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang suka ngibah-ngibah dipending dulu. Yang body shaming dipending dulu ya. Kita be friend untuk sementara. Oke, terima kasih dan bye-bye, terima kasih ya, terima kasih.